Sebenarnya untuk memperingati Hari Santri Nasional ini kemarin sudah diumumkan untuk ada lomba-lomba, misal lomba hafalan Quran kayak gitu kan, khusus tapi di juz 30 saja dulu gitu kan, lomba mengerti tajwidnya, nanti lomba azan kayak gitu, lomba pidato sifat itu untuk memperingati Hari Santri Nasional ini. Dan dari itu semuanya diikutsertakan pesertanya dari 7, 8, 9, nanti mereka berlomba baik secara individu ataupun berlomba secara kelas. Resolusi datang bila jiwa, syariat merawat tetap setia, berwarna Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuanganku lama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, di Nusantara tanggung jawab kita. Terima kasih. Kebetulan saya dapat amanah dari Kementerian Pusat, Kementerian Agama dalam program Bina Kawasan khusus untuk guru PAI. 3 bulan berjalan program ini seperti pembiasaan pengenalan begitu, Pak. Kami yang bertugas sebagai guru PAI ditugaskan memang benar-benar belum ada sesuatu nilai-nilai keagamaan di sini masih kurang gitu, khususnya untuk SMP 30 Seluma beberapa tahun terakhir memang kosong gitu kan. Jadi hadirnya saya di sini dengan tugas dan amanah itu untuk menghidupkan nilai-nilai keagamaan Islam rahmatan lil alamin. Baik dari yang saya perhatikan, yang saya lihat dari sini, ternyata memang anak-anak kita memang jauh jika dilihat dari kondisi orang-orang yang ada di kota begitu. Tapi dengan hadirnya saya ke depan programnya dari Bina Kawasan ini, Kementerian Agama Pusat bisa membentuk mengejar ketertinggalan mereka. Misal dari yang tadi masih Iqra, belum mengenal huruf hijaiyah sama sekali gitu, padahal udah kelas 7, 8, 9 kayak gitu kan. Belum mengenal doa-doa, belum mengenal, Masya Allah. Yang saya kagetkan adalah apa itu sholawat, apa ibu itu sholawat gitu kan. Khusus kami di sini alhamdulillah semuanya dikatakan 100% berislam. Ya saya sebagai orang yang datang kayak gitu, saya kaget ya gitu. Ya seperti nilai-nilai program yang kayak gitulah yang perlu dihidupkan gitu, Pak. Jadi walaupun kami nanti tinggalnya di Padang Capo, sulit sinyal, kendaraan susah, tapi kami tidak mau kalah lah ke depannya. Nilai Islam kami juga ada kayak gitu. Melalui ya perantaranya saya pribadi yang diamanahkan dari Kementerian Agama Pusat begitu sih, Pak. Program ini kerjanya yang lainnya sih kemarin selain pengenalan huruf hijaiyah, terus kita udah mulai tafsir juga, udah mengenal Asma'ul Husna, Al-Kahfi, Yasinan, dan beberapa pidato. Dan hari ini program terbesar kami bisa mengadakan ikut berpartisipasi adanya untuk dalam memperingati Hari Nasional. Hari Santri Nasional. Ya, Hari Santri Nasional begitu sih, Pak. terkait Ibu sendiri. Kan di sini guru ini Bu ya, PAI dari Kementerian Bu. Udah berapa lama Bu tinggal di Padang Capo? Alhamdulillah genap 3 bulan pada tanggal 15 Oktober kemarin. Ini masuk bulan keempat saya di sini. Oh, berarti baru sekitar 3 bulan di sini. Kondisi apa Bu yang dikeluhkan berada di daerah terisolir seperti ini? Kondisi. Kalau kondisi semuanya siapa ya Pak ya? Kekurangan sarana prasarana karena infrastrukturnya kan memang seperti itu, keadaan jalannya memang kayak gitu, kondisinya seperti itu. Kesulitan terbesarnya adalah tidak ada sinyal sih Pak. Kesulitannya itu ya. Jadi ketika kita ingin mau ini mau itu, punya ide tapi tidak bisa langsung menghadirkan itu, menampilkan itu, jadi butuh ya segala sesuatu, harus berusaha, harus ngajak anak ya kalau anaknya mau gitu. Harus mengandalkan memang ada seseorang yang ngantar kita nyari sinyal kayak gitu. Itu sih kendala. Ini Bu, dari Santri Nasional apa yang ingin disampaikan kepada Kementerian Agama khususnya nih Bu? Apalagi ini kan kabinet baru kan Bu, apa yang ingin disampaikan dari seorang guru yang mengabdikan diri di daerah terpencil ini Bu? Apa yang ingin disampaikan Bu? Aduh apa ya? Apa ya Pak ya? Bingung saya jadinya. Kalau untuk alumni pesantren, saya rasa sih semuanya sudah sudah ada program-program dari Kementerian Agama. Lulusan pesantren nanti banyak kemudahan-kemudahan ini memang sudah jelas ada dari sebelumnya, kabinet sebelumnya begitu ya. Mungkin kedepannya apa ya Pak ya, saya bingung kalau untuk masalah ASN. Enggak bahasa harapannya ya, lah terhadap harapannya, Kementerian Agama seperti guru yang ditempatkan seperti Ibu itu, nah harapannya apa? Oh ya, harapan positifnya gini aja Pak. Semoga Kementerian Agama bisa mempertimbangkan lulusan pesantren sebagai guru PAI yang handal untuk Indonesia. Itu aja sih Pak. Senangnya saya suka alamnya sih Pak. Kita bebas, sore kita bisa merasakan sunset yang alami tanpa perlu mencari. Kebetulan di tempat kami itu khusus di guru-guru yang tinggal di belakang itu kan di sekolah, sore kalau ingin melihat matahari sebenarnya udah terbit naik itu udah kelihatan kayak gitu tanpa perlu mencari ke atas gitu. Senang sih itu. Terus kita bisa dekat lagi dengan alam karena apapun di sini alamnya memang masih benar-benar asri gitu, masih benar-benar hidup bersih kayak gitu. Itu senangnya di sini ya. Satu lagi untuk saya pribadi, kita bisa merasakan nikmatnya tanpa sinyal kayak gitu sih. Oh, ada positifnya gitu. Jadi bisa memanage waktu dalam satu tahun ini. Waktu benar-benar harus termanage, tidak ada yang terbuang sia-sia gitu. Itu aja sih, bisa memanage waktu lebih baik lagi. Sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kita ikut berpartisipasi dalam Hari Santri Nasional. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana keadaan di luar, yang pasti sangat meriah di luar Hari Santri Nasional, sangat-sangat meriah pasti. Cuman inilah kita yang ada di Padang Capo, kita bisa memeriahkan Hari Santri Nasional 2019. Dari kita ada semangat untuk santri-santri di luar Padang Capo. Oke, berada dulu. Syukran Allahumma bihamdih, aturpun nafi'ulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.